Patut dah main lah kapurmu tu. Nah, yang turun main musim bandar ni, buat benda. Kita tengok IC yang mari duduk perih-perih motor lah bandar tu. Bukan sini, jauh-jauh duduk tu. Tengok tu, bari tu, bari besar. Nah, tu jalan jerung masuk ke wakar sapai tu. Nah, yang mari ngotor sini. Nah, jadi sombong sangat. Tak ada akal tudung. Nah. Jadi kita ni taat perintah Allah. Dan taat perintah Allah tak ada kira siapa-siapa. Nah. Ha. Tapi yang gelap pelik bini agung akan tudung. Hak besar sekali pakai tudung. Hak anak ayang ni degil. Nah. Ha, tak mau pakai tudung apa? Bukan tudung ni hak parti. Bukan hak tabligh. Bukan hak tarekat tudung ni, bukan hak orang dakwah, untuk orang perempuan yang mengaku Islam. Faham? Dia kena pakai, tak kira mu siapa-siapa pun. Satu hari kelak Allah kurniakan lelaki tersebut faham tentang Islam, insya-Allah dia akan maafkan saudari. Lagipun pahala orang yang maafkan salah orang lain terlalu besar ganjarannya. Ustazah yakin bahawa hati kecil lelaki tersebut sanggup memaafkan saudari, cuma dia tak mahu betul terang dengan saudari kerana dia kecewa dan tidak lagi mahu bersahabat dengannya. Doalah semoga dengan kasih sayang dan rahmat Allah, satu hari nanti lelaki tersebut akan memaafkan saudari. Ini kes-kes orang yang tak faham prinsip hukum Islam. Waktu kita belajar dulu hukum. Bila kita belajar baru kita hidup ke sana kemari. Nak pergi di mana? Kita nak duduk di mana? Dan Islam ada dalam diri. Nak? Selamat kita. Kalau kita tak ada Islam dalam diri, duduk Mekah balik awal. Tu kubur Abu Lahab, Mekah. Ha? Kubur Tan Sri Abu Jahal di mana? Mekah. Bukan mana. Mana dia duduk ni Mekah pun. Tapi tidak ada Islam dalam diri. Nak? Nak jadi kawan kok. Duduk di bandar raya besar sekalipun dah ada Islam dalam diri, dia jaga kesopanan, jaga adat-adat tata susila Islam. Batu ilmu tu penting. Ya? Untuk kehidupan kita. Ilmu dunia untuk senang dunia, ilmu akhirat nak senang akhirat. Dua-dua molek kita dapat. Tapi kalau Tuhan nak berisa je kita, kita nak ilmu akhirat. Pasal tu bekal akhirat. Soalan seterusnya, apa hukum mak saya tinggal semayang kerana jaga anak saya? Saya tak mampu nak cari orang gaji. Saya terpaksa kerja kerana suami saya tidak mempunyai kerjaan yang tetap. Mak saya suruh suami saya tinggal di rumah jaga anak. Suami tidak mahu kerana dia rasa tanggungjawab cari nafkah dan dia berusaha cari kerja. Apa yang patut saya lakukan? Ni soalan yang rutin banyak berlaku dalam masyarakat. Jaga anak tak semayang. Neh, jaga anak punya masalah. Dia ingat ke tak apa? Jaga anak sampai tak semayang. Jadi besar anak daripada Allah Ta'ala. Meninggalkan semayang dengan sengaja dikira berdosa dan haram hukumnya. Alasan sibuk dan jaga anak hingga tak dapat kerjakan semayang, tak boleh terima. Tak boleh juga menunda semayang kerana sibuk pada hal-hal yang lain. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang bersemayang, yang ada mereka itu orang yang lalai dari solatnya. Dalam masalah saudari ini ada perkaitan-perkaitan dengan diri saudari sendiri, iaitu menyebabkan mak dari mengabaikan perintah Allah. Saudari tak sepatut memberi anak pada mak dari untuk jaganya, lantaran dia sendiri tidak bersedia untuk menjaga anak saudari. Sepatutnya saudari memudahkan mak, menyenangkan dia untuk beribadah dan menjaganya, bukan menjadi tuan seolah-olah menghambakannya. Firman Allah Ta'ala, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Kami telah pesan kepada manusia untuk berbuat kebajikan terhadap kedua ibu bapaknya. Baik. Dia kata yang salah iaitulah mak punya budak. Bapa yang diseruh ketuk suruh jaga tu. Neh, kalau tok tu boleh jaga, tak larang daripada perintah Allah, tak salah kan. Tapi kalau tok hak jaga siapa dak dang nak semayang, makna dia sebenarnya dak boleh jaga budak tu. Faham? Dia dak boleh jaga. Kita boleh bagi jaga orang lain, tapi jangan siapa kita menyebabkan orang yang kita suruh tu dia lalai daripada Allah. Kiahlah dengan segala perintah hak lain. Kita suruh anak kita buat kerja sampai dia tak dah nak semayang, salah kita. Neh, kita suruh pekerja kita majikan, kita majikan syarikat, sampai dia tak dah nak semayang, salah kita. Neh. Tapi iyalah, dia ambil mudah.
Neh, ha, orang learning bila dia dia besar, dia ada anak sendiri dah. Nak, ha, dia malas nak jaga anak dia, dia suruh mak dia jaga. Nak, ha, siang ke mak dia. Honggar juga. Kakak berik beranak tang ke Perak pula 2 bulan. Hak Johor pula kata dak lama dah mak nak beranak dah ni. Nah, lepas tok ki dak ada nak kelih tu. Tang ke Johor pula, ni dilayang cucu tu. Nak, mati gitu itu. Ni ambil muda ibu 200 ya, sehor sangat lah. Tu zaman muda main joget dah, jahil tuki. Bahang, dok dam ngaji agama. Baca Quran, budak reti halal haram, dok tahu ke benda. Tua jaga cucu dah pula. Dok dam terus nak pergi surah. Dah masa muda dok dam dah. Nak, dia buat macam ke? Orang gaji. Dah kita jaga sendiri lah. Bapa yang pergi suruh dia pula. Dia jaga sendiri, dok tengok. Nak, orang susah jaga anak. Neh? Ha, tengoklah sok kabar anak 10, anak 8 boleh lihat dia besar berjala. Neh, kita seorang nak cek tu nak paksa mak kok. Dan kalau dia kita beranak, mari layan kita seminggu dah ha. Ni kena marah. 2 bulan duduk tu mak nak balik dah ni. Eh, siang ke tak kimu ada orang anak. Ha, oh, mak ah dak dang dak dak panas punggung duduk nak balik dah. Kalau mak kita dak dang lama sok mak. Mak rasa hati. Nah, ha, nak kata dak WBT, WBT. Jadi macam mak pek dia mak dia tu. Nak, dah mu beranak, kamu bela. Tu nak kerja, bawa dengan anak-anak lah. Nak, buat lagu-lagu mana pun. Dah. Dah tinggal, tinggal, mati tak anak? Takkan mati, tinggal anak. Tengok burung, tinggal anak. Burung, netah dua ekor, dia tinggal anak ni. Kita tunggu situ. Tinggallah. Kita cari makanan. Nak, tinggallah sarang. Tengok National Geographic. Bulu tak ada, anak dua ekor duduklah sarang. Ular duduk tindak kan, nak bahan anak ni. Berulang lagi nak bahan anak dia. Nak, terpaksa gak gi. Neh, panjang umur anak boleh lihat dia. Beli sekolah anak burung. Faham? Tak apa-apa. Itu awi akal kan? Neh. Jadi kita ni banyak nak ambil mudah. Sedap lah sekali hari tu mak mari tolong 2 bulan. Beranak anak kedua ni tak ada apa. Cuk sudah lah. Neh. Pak kawan tu apa nak semayang pun tak dang. Nak. Besar anak ke besar Tuhan. Nah, kalau Allah besar, betul kita kata Allahu Akbar. Siapa anak nangis berhenti semayang ada? Anak nangis. Faham? Mana boleh berhenti semayang? Berhenti semayang ni anak nak jatuh dalam kuali panas. Baru boleh berhenti semayang. Darurah dia panggil. Menyelamatkan nyawa. Nah, anak tu jalan kita tengah semayang, anak pergi dekat berapogeh. Nah, sedangkan ada gula tengah panas. Takut dia capar gula tupah atas muka dia. Hak tu boleh berhenti semayang. Dia ambil anak, tutup gula. Nah, atau kurung anak dalam kabinet tu. Faham? Ha, kita semayang semula. Nah, ada pula anak nangis berhenti. Anak nangis lah buah. Heee, nangis. Berhenti. Mana boleh berhenti anak nangis? Nah, tak ada lagi anak nangis. Kita tak berhenti, mati. Nah. Dia hak darurah sungguh. Mudarat sungguh. Baru boleh berhenti. Dan kalau kata mak nak jaga budak ni, dia semayang, lepas tu anak menangis, biarnya menangis kan. Allah lebih besar kan. Kalau anak lebih besar, kita takbir gini semayang, anak wakbar, kata gitu. Faham, anak lebih besar. Tak faham kita ni, bila tak faham jadi bahar rambang sekali. Nak, ajak pergi surga, dengar ambuh, tu lah kita main pergi surga, dengar-dengar tak, waduh kita jahil, pas bila-bila tak ambuh abang. Tambuh pergi surang. Tok lelaki tak akan nak ajak. Nah, kalau dia ajak pergi main buah, gerak-gerak masuklah kereta. Neh. Pasal jahil ke kita. Ni Tuhan kata, wa wasainal insana bi walidayhi husna. Kami wasiatkan, kami pesankan kepada manusia, buat baiklah kepada ibu bapa dia. Nah. Nak beri pitih ke mak pak tu saja-saja tak berilah. Melainkan mak pak dia kena main laping anak dia dulu. Kena jaga anak dia dulu. Kena tolong dia dulu baru BBT. Orang apa lagu ni? Nak, nak we free gitu tak ada ah. Dia ingat jadi pekerja ke? Pekerja memang ah. Ni mak bapak kita kan. Takkan kita nak latih dia buat kerja baru kita nak upah. Nak. Mak ayah kita patut kita we senang je. Patut mak kita dah tua dah learning kita cari bibik seorang. Nak biar dia kau mudah lagi. Nak, ni dak mak kita jadi bibik. Cuma mak kita tak cakap Indonesia tak. Panggil lah, suruh lipat baju lah. Nak, kita kan mengetuk lelaki kita. Tang kenung, tang kening, tang kenung, water baru. Kuatang. Faham? Makan angin. Dah